belum mendapatkan info dari penyidik, kemungkinan besar tidak dikonfrontir. Karena konfrontir itu pada prinsipnya apabila ada keterangan saksi yang berbeda di akhir proses penyidikan baru dilakukan konfrontasi. Nah, proses pemeriksaan saksi HGR dan AB ini baru di tahap awal, jadi masih menggali. Nanti di ujung proses penyidikan, bila ditemukan ada keterangan yang bersangkutan berbeda sebagai saksi, bisa dipertemukan kedua orang tersebut. Mas, ini kan kasusnya suap, gratifikasi, dan pemerasan nih mas. Totalnya berapa sih mas kalau boleh tahu? Belum ada hitung-hitungan final, masih sementara dilakukan perhitungan oleh teman-teman penyidik. Dan kita sedang meminta perhitungan audit uang kerugian negara dari pihak eksternal.